Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tes apa sih? Ucap destek sebelum kita review ya Pak Bas. Ini agak kebawah sedikit soalnya karena pakainya yang kita ini. Kita tes kopi saja. Tidak tes saja. Di sini ya Pak Bas. Oke, lu di situ ya, ke bawah sedikit ya Pak Bos. Oke, plung di situ lagi ya Pak Bos. Mantap, tak bersalin sedikit. Ya tahu lah di situ agak ke bawah sedikit soalnya ini telenya pakai yang pikat ini Pak Bos. Ucap desternya mantap sekali. Oke, masih satu lubang di situ Pak Bos. Kita coba lagi. Ini soalnya sudah pakai padam Pak Bos, super senyap. Oke, di situ Pak Bos, lubangannya tambah besar. Kita kasih bonus sekali lagi. Biar mantap. Oke. Itu ya bawah vertikal pas ke satu lubang itu. Dan ini untuk senapannya. Nah. Ucap destek sudah terpasang dengan padam. Tabung GSM, tuginya tugin match. Pakainya yang pikat ini, makanya agak ke bawah sedikit tadi. Sport klasik, makanya penuh Hercules. Dan ini sudah pesanan dari Bapak Inyoman ya. Ini Inyoman Wardiana dari Kota Bitung. Dan ini sudah pesanan dari Bapak Inyoman ya. Ini Inyoman Wardiana dari Kota Bitung. Kita sudah lengkap semuanya. Yang mau silakan langsung saja di order sekarang juga. Mantap sekali. Oke, itulah sedikit tes akuasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bendon Sport. Kembali lagi dengan saya Mas Bendon. Yang tadi sudah tes akuasi ucap gesta ya. Dan sekarang kita langsung reviewnya. Nah, yang ini yang tengah ini yang ucap destek. Akurasinya tadi sangat mantap dengan satu lubang terus ditembak dan apa? Jadi membesar. Mantap sekali. Dan sebelum kita review jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita review senapannya. Nah, ini dia senapannya ucap destek. Oke, mantap sekali. Kita coba lihat di slow motion sedikit, cekidot. Oke, itulah sedikit tampilan dari ucap destek ya.
tampilan dari pucap dastat dan ini senapannya. Oke, kita review sedikit saja, yang penting singkat, padat dan mudah dimengerti. Untuk di bagian depan sini terdapat penutup lawas ya. Untuk variasi saja, dan untuk pembelian senapan angin ini nanti ada bonus peredam di bagian depan sini, nanti bisa dikasih peredam. Bonusnya peredam itu OD38 ya, merek Ugi Ultimate, pasti sahabat bediler juga tahu semuanya. Merek peredam Ugi Ultimate itu dari mana ya, pasti tahu semuanya. Dan untuk larasnya ini panjangnya 60 cm, lalu 12 OD14, dan juga memiliki sombong OD22. Oke sahabat bediler semuanya, di sini juga ada cincin larasnya yang berguna untuk mempererat antara laras dengan tabung. Cincin larasnya sekarang sudah bervariasi ya, menjadi dua baut, di bawah satu dan juga di atas satu, dan ada variasi di pinggirnya. Mantap sekali. Untuk tabungnya, bocap destat ini sudah menggunakan tabung terbaru, yaitu tabung GSM 500cc dengan ketebalan 4 mm, kapasitas 3000 PSI, tapi kami sarankan di 2700 sampai 2800 PSI saja. Dan untuk apa namanya, ketebalannya itu 4 mm ya, tadi sudah saya sebutkan. Dan di bagian depan sini terdapat extension valve, yaitu penutup valve. Mantap sekali. Dan untuk pengisiannya ada di samping kanan ya, di sini ya. Pengisiannya sudah menggunakan mini coupler, dan untuk manometernya ada di samping kiri ya. Manometer kami masih mengandalkan manometer bull, karena manometer bull itu manometer berkualitas, buatan luar negeri, berkualitas, tidak mudah bocor, dan juga silnya itu mudah sekali ditemukan di toko senapan angin lainnya atau toko spare part senapan angin. Di toko terdekat Anda itu ada. Dan untuk chambernya ini masih menggunakan chamber dual seri 6, dan untuk dudukan teleskopnya ini menggunakan pikat ini ya, menggunakan OD22. Pada umumnya bocap dastat ini hanya pakai yang pikat ini. Dan untuk chambernya ini sendiri itu full CNC ya. Sudah stainless di dalamnya, dan untuk embernya ini sudah stainless. Kalau apa namanya, pengisian mimisnya itu di sini. Itu bisa dikasih single shot ataupun magazine. Untuk pembelian senapan angin ini ada bonus magazine isi 14 kon, nanti bisa dikasih ya yang CNC nya ya, nanti ada magazine CNC buat bonus ini. Dan untuk tarikannya seat lever ya, ringan sekali ini, satu jari. Dan untuk triggernya kami sudah menggunakan trigger yang terbaru, yaitu trigger match. Untuk setelan powernya ada di belakang sini, bisa buat big game ataupun small game. Caranya cukup mudah sekali kawan. Untuk big game itu diputar ke kanan, untuk small game diputar ke kiri. Dan untuk tambahan lagi updatean apa, cara mengupdate power
mengupdate powernya itu mudah sekali. Nah, kami juga menyediakan Permi Yumi, jadi per hambernya ini bisa diganti dengan Permi Yumi, dan juga per valve-nya bisa diganti Permi Yumi. Nah, Permi Yuminya itu harganya cuma 100.000, berbagai warna. Contohnya ada warna biru, ada kuning, ada merah, ada putih ya. Contohnya seperti itu. Kalau warna sih menurutku itu sama saja ya warnanya. Cuma kalau dibandingkan dengan per biasa, menurut saya itu lebih mantapan dengan diganti Permi Yumi. Agak tebal dan powernya itu serasa di atas dari per standarnya ya. Nah, yang mau diupdate powernya langsung saja minta adminnya tambah Permi Yuminya, harganya cuma 100.000 saja. Dan untuk apa triggernya ini, kita kembali ke trigger. Ini sudah ada pengaman picu ya. Didorong ke kanan itu ngunci, kalau didorong ke kiri itu tidak ngunci. Nah, tadi ketinggalan pengaman triggernya ada di sini ya, di atas trigger pas. Nah, dan untuk popernya ini kami juga menyediakan beberapa jenis popernya, atau menyediakan beberapa jenis warna chambernya, ada banyak sekali. Dan untuk popernya ini menggunakan popper klasik. Nah, popper klasik berbahan kayu mahoni ya. Oke, berbahan kayu mahoni ya. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Berbahan kayu mahoni, dan di belakang sini ada sandalanya, yaitu sandalanya menggunakan karet mentah berkualitas yang tentunya nyaman buat dahu kita. Nah, contohnya kayak gini kawan. Nah, itu nyaman sekali buat dahu kita. Nah, oke, kita langsung saja membahas tentang harganya. Untuk harga Bocap Dastat ini itu hanya 3.300 saja. 3.300 saja sudah mendapatkan Bocap Dastat ini. Nah, dan untuk syarat pembeliannya itu mudah sekali, ada dua syarat, yaitu COD dan transfer. Untuk syarat COD bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Apabila tidak bisa mengirim foto KTP, dikenakan DP 100.000 untuk tanda jadi. Dan untuk syarat transfernya, ada nomor rekening di bawah ini kami sudah sediakan, atau enggak di atas ini kami sediakan. Nah, kita kembalikan ke sini lagi, ke tempatnya lagi. Nah, untuk selain Bocap Dastat ini ada Bocap Yumaja dan juga Bocap Efekon. Jadi kalau mau selain Bocap Dastat bisa pilih Yumaja atau Efekon. Nah, mantap sekali. Kalau mau pesan ini bisa langsung tanya-tanya ke admin kami, nomornya ada di bawah. Nah, sedikit review dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Untuk video selanjutnya nanti saya akan coba buat video tes akurasi lagi dan juga review lagi. Atau enggak, kawan-kawan yang mau saya mau tes akurasi apa, tulis di kolom komentar saja. Mau review apa, tulis di kolom komentar saja, nanti saya bacakan dan nanti saya akan reviewkan atau saya teskan juga. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedar mania Indonesia.